Doa yang kedua. Agar terhindar daripada kesusahan hidup. Doa ini datangnya dari Al-Qur'an. Yaitu zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. yang artinya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau la ilaha illa anta tiada tuhan yang berhak disembah melainkan engkau subhanak mahasuci engkau Ini kuntumina zalimin sesungguhnya aku mengakui aku banyak berbuat zalim aku banyak berbuat dosa Coba lihat footnote di bawah tentang doa ini. Saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah doa Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Tidak seorang pun muslim yang berdoa dengan doa ini tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan kabulkan doanya, dan Allah akan jauhkan dia daripada segala jenis kesusahan, sebagaimana susahnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam perut ikan dibawa ke dasar laut, dalam keadaan gelap gulita. Nabi Yunus baca doa ini. Baca zikir ini. Hadis ini hadis sahih. Lihat sahih at taghrib Ia terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Okey. Ustaz jelaskan secara bebas. Zikir ini. Hadirin dan hadirat, bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini, doa ada dua jenis. Ada namanya doa ul masalah, doa sambil meminta. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ya Allah yang maha pengasih. Dan maha penyayang. Kasihi dan sayangilah daku. Maknanya, setelah panggil nama Allah, lalu kita minta agar disayang. Itu namanya doa, masalah atau doa ut-talab. Yang kedua, doa usana, doa sanjungan. Kita berdoa kepada Allah dalam bentuk sanjungan ini, antara lain contohnya. Pertama kita menyanjung Allah yang Maha Esa. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Dari segala kekurangan dan keaiban. Ini kuntu mina zalimin. Aku mengaku, aku banyak buat dosa. Tak ada minta pun. Itu sebabnya dia dipanggil doa usana, doa sanjungan. Tapi ingat, sabda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa usana adalah lebih banyak berbanding doa ul masalah. Doa usana, bila kita sanjung Allah, sama ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah semua itu sanjungan-sanjungan yang dipanggil dengan doa sanjungan, doa usana. Kata Nabi, Allah akan bagi kepada orang yang membaca doa usana lebih banyak daripada Allah bagi kepada orang yang berdoa dengan doa meminta. Itu sebabnya kita selalu gabungkan. Sebelum berdoa, kita puji Allah dulu. بالصلوات على نبي دون. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين itu semuanya دعاء usana. baru ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا كما رباني صغيرا Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizukni rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kombinasi daripada doa usana dengan doa utolab sangat bagus. Jadi Ustaz tidak jelaskan doa yang kedua ini. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, itu adalah doa usana. La ilaha illa anta. Dia mengandung makna mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan yang berat disembah melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Sanjung lagi. Dan yang terakhir, ikhtiraf. Kita mengaku bahwa kita banyak buat dosa. Hanya kita tidak sombong pada Allah. Kita mengaku kita banyak buat dosa. Ekoran daripada bacaan ini dalam perut ikan, akhirnya Allah arahkan ikat tersebut supaya timbul ke permukaan laut dan pergi ke tepi pantai, muntahkan Nabi Yunus akhirnya. Nabi Yunus selamat. Sebabnya kata Nabi, tidak seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan umatku, yang membaca doa ini kecuali Allah kabulkan permintaannya. Banyak-banyak baca, baca dalam sujud pun boleh. Walaupun ayat ini Quran, tapi niat kita niat doa, doa usana. sebabnya Nabi Muhammad SAW sampai bersabda. Kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Muhammad, maaf. Kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Yunus dalam perut ikan, subhanak, maha suci engkau, itu tasbih. Kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Yunus dalam perut ikan, saya Nabi Yunus akan kekal berada di dalam perut ikan hingga ke hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu powerful, powerful, hebat sangat doa Nabi Yunus ini. Sampai Nabi katakan begitu. Allahu Akbar. Adapun jawaban Nabi tadi, itu ada kaitannya dengan pertanyaan seorang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, zikir dan doa Nabi Yunus itu langsung dikabulkan oleh Allah. Khas hanya untuk Nabi Yunus saja kah? Tidak, kata Nabi. Maka timbullah tadi hadis tadi. Tidak seorang pun dari kalangan umatku yang beriman. mukminin ke mukminat ke baca zikir nabi yunus itu dia juga akan dikabulkan oleh Allah Allahu akbar nampak tak betapa pentingnya buku ini dan lagi penting kalau ikut penjelasannya dari ustaz sebab tidak disebut semua Penjelasan dan pencerahan tadi lengkap dengan dalil-dalilnya. Semakin membuat kita, semakin yakin sebab ada jemaah yang minta supaya ustaz buat CD dalam bentuk audio membaca. Arabnya, kemudian terjemahannya, macam yang ustaz pernah buat dalam buku wirid, tetapi karena kesibukan ustaz, rasa tak sempat ustaz buat, lebih baik kita buat seperti ini. Walaupun hanya satu, dua, doa, tapi kita faham dengan sebenar-benar faham.